Selamat malam teman-teman pecinta Netral News. Malam ini saya ingin mengajak teman-teman bagaimana cara menangkap kodok. Saya sudah menggunakan alat senter. Dengan senter ini mata kodok di malam hari akan terlihat mencorong. Dengan cara itu keberadaannya bisa diketahui. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya saya akan perlihatkan alatnya ya, sebentar. Ya teman-teman, saya mau tunjukkan. Ini jaring dirancang khusus untuk menangkap kodok. Jadi ketika diarahkan, kodok itu tidak bisa mundur. Dia akan bergerak ke depan. Dan ketika masuk, dia terjerat di dalam sehingga tidak bisa keluar. Ya, nanti tinggal dikeluarkan, dorong kemudian diambil. Ini jalannya cukup panjang, tergantung disesuaikan berapa jauh yang ingin diraih. Oke teman-teman, saya akan coba tunjukkan cara menangkapnya. Bagaimana perburuan kodok untuk diolah menjadi suike atau diolah untuk makanan lainnya. Ya teman-teman, saya hampir sampai ke lokasi perburuan kodok. Biasanya kodok menyukai daerah yang airnya stabil, misalnya kolam atau sungai yang airnya tidak kering, atau di pinggir desa biasanya suka. Kalau ada kali alami, dia akan berdiam. Semoga segera dapat ya teman-teman. Bentar ya. Ya, ini ada juga di dekat kolam. Saya coba tangkap ya teman-teman. Dapat teman-teman, tapi kecil ini. Namanya orekan. Ya teman-teman, saya melihat ada di seberang. Ya, itu mencorong teman-teman. Saya sendirian megang handphone teman-teman, agak ribet. Saya coba yang kemarin ya. Ya, nggak kena teman-teman. Empat tangan kiri saya teman-teman. Ada ular. Ini ular weling teman-teman. Ular belang. Ya, saya agak terkejut tadi. Itu bergerak dia. Harus hati-hati. Saya coba usir ya teman-teman. Biar tidak mengganggu. Ular berbisa sama berbisa berbahaya teman-teman. Agak sulit megangnya. Nggak kena teman-teman. Iya kena teman-teman. Baik teman-teman, saya mau tunjukkan cara mengeluarkannya. Karena tadi lepas, jadi ini didorong, kemudian diambil dari belakang. Ya ini teman-teman, ini jenis kodok hijau lokal Purworejo. Ini jenis kelaminnya perempuan. Kalau cowok, di sini ada bekas hitamnya yang biasanya untuk bunyi. Sementara kalau jenis yang perempuan, dia tidak ada. Di sini polos, tidak ada kantong yang bisa menggelembung. Ya, ini masih belum masuk kelas super, masih
kelas orean karena ukurannya masih kecil. Oke teman-teman, begitu cara perburuan kodok. Ikuti kelanjutannya saat bagaimana saya tunjukkan cara mengolah menjadi suwiki. Jangan kemana-mana. Teman-teman pecinta netral news, ini jenis kodok hijau yang laku di pasaran. Biasanya orang-orang Tionghoa suka memasak suike. Ini kondisi masih hidup, jadi kodok lokal di sini di daerah Purworejo banyak tinggal di sawah dan di kolam. Kalau diburu ya harus menggunakan lampu penerangan yang terang, mengarahkan ke mata. Ini kan saya potong, kemudian teman-teman bisa lihatnya sebelum dimasak. Ini dikulitin semua. Ya, begini. Ini dibersihin. Ini dibuang. Kakinya dibuang. Cekernya ini sehingga menjadi seperti ini. Ya, ini yang masih baru dipotong, belum dikuliti. Ini yang sudah dikuliti jadinya seperti ini. Ya, kali nanti kalau dimasak menjadi suike, tunggu nanti cara masaknya ya teman-teman. Jangan kemana-mana. Sudah menunggu matang teman-teman. Nanti dipakai kecap sama mentega. Nanti dipasak pakai saus tiram, mentega, dibikin saus tomat. Finishing teman-teman. Aduh. Asap gawat. Repot banget kayaknya. Kompor. Dan tenaga dalam supaya menyala kembali. Pak Dor. Enggak, belum duduk. Ya, teman-teman sudah matang. Diangkat, siap disajikan. Ya, ini teman-teman sudah matang, siap disantap. Kodok suwiki ala Purworejo, tepatnya Desa Condongsari, Kecamatan Banyu Urip. Kita akan segera menikmati. Maaf ya teman-teman, nggak dibagi-bagi. Saya karena kenang, apa sudah kenang. Tadi berasa nggak asin apa gitu bumbunya? Hah? Nggak enaknya itu yang direbus, di opor. Oh, direbus. Oh, di opor. Kodok di opor, dagingnya hilang. Iya. Oke, ayo udah gitu. Oke, cobain. Saya ngomong. Iya. Yeah. Coba ini saya. Oke, ya. Ya, sambil si okay. Kasih lampu. Kita akan mencobainya seperti apa rasanya. Enak atau tidak? Enak. Mantap. Tapi kok ada rasa brokolinya ya? Oh. Enak. Memang pakai brokoli. Mantap. Mantap. Ya. Coba jempolnya mana? Hmm. Mantap. Suike dari mana? Purworejo, kodok Jawa. Ini kodok Jawa, klosok.
untuk jawab. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa dalam penayangan berikutnya, penelusuran dan pencarian binatang malang. Jangan lupa nonton Nasar channel juga, itu karena sama. Oke, bye bye.